Minggu pagi saya mendapat kabar kalau renovasi stasiun Manggarai nyaris selesai. Sebab itu didorong rasa penasaran saya ingin melihat seberapa selesainya renovasi Manggarai. Ternyata saya lihat gambar-gambar sudah bagus, hampir selesai. Tinggal sedikit sekali yang belum dirapikan. Maka pagi itu saya pun pergi ke Manggarai dan tiba di sana. Saya tiba di lantai bawah, di mana ini ada kereta baru sampai. Ini kereta yang menuju Bekasi. Jadi nanti pembagian di stasiun kereta Manggarai yang baru, kereta dari atau selain dari jalur Bogor Jakarta Kota itu lewat bawah. Sebenarnya uji coba ini sudah dimulai sejak hari Jumat dan Sabtu, diteruskan hari Minggu saat saya kesini, dan masih terlihat banyak sekali petugas yang mengarahkan, disebar di berbagai titik di dalam stasiun untuk mengarahkan dan memberikan informasi baru kepada para penumpang. Saya mencoba berkeliling, melihat-lihat di gedung yang baru dibangun, yang dihadapan stasiun kereta yang lama. Tepatnya berada di sayap barat. Saya mencoba ke atas, ke lantai 2, melewati tangga. Akses ke lantai 2 dan 3, selain tangga juga ada eskalator dan juga lift. Di lantai 2 ini relatif masih banyak space yang kosong. Mungkin nantinya akan diisi oleh kios-kios UMKM, mungkin ya. Cukup megah dan indah, mewakili sifat modernitas transportasi publik. Saya coba berkeliling dan terlihat banyak wartawan ya di sini. Di kejauhan sudah terlihat orang berkerumun. Para wartawan sedang berkerumun. Kalau wartawan berkerumun biasanya ada konferensi pers, sobat. Pak Dirjen selama di depan. Sehingga biasanya mirip-mirip dengan waktu di depan. Ini terima kasih pada Pak Dirjen khusus. Dan insya Allah PT Kereta Indonesia melalui KAI Komuter akan mengoperasikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya meminta kerjasama para penumpang sekalian. Kemarin pada hari pertama beroperasi kami lakukan evaluasi, masih banyak penumpang yang bertanya-tanya. Ya, untuk berikutnya sudah jelas bahwa arah ke kota
Kalau transit di Manggarai, silakan ke atas. Arah ke Bogor, kalau transit di Manggarai, silakan ke jalur atas. Sudah tidak ada keraguan lagi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapan saya, apa yang terjadi kemarin tidak terjadi besok pagi, sehingga seluruh perjalanan masyarakat pengguna KRL bisa berjalan lancar dan aman serta terkendali. Rekan-rekan semua, tolong disampaikan pada masyarakat ya, bahwa Kereta Api Indonesia dengan KRL terus akan melakukan perjalanan kereta api dengan protokol kesehatan yang baik. Mohon kerjasamanya, kalau keretanya sudah penuh sesuai dengan social distancing, ambillah kereta yang berikutnya ya. Karena jumlah perjalanan kereta kita ini sudah hampir 1000 perjalanan satu hari. Dan dengan tersedianya 4 track ini, nanti kami bersama dengan KAI Komuter akan melakukan evaluasi apakah perlu dilakukan penambahan-penambahan kereta. Dan harapan kami, mari kita menjalankan transportasi yang bertanggung jawab dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik. Karena demikian, rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Di mana-mana kita bisa melihat papan informasi agar para penumpang bisa menghafal dan tidak lagi salah. Di hari Minggu ini terlihat para penumpang cukup ramai, namun ini sepertinya belum ada apa-apa dibandingkan besok. Besok adalah hari Senin, hari pertama bekerja dan hari pertama pemberlakuan ketentuan baru, bangunan baru di stasiun Manggarai ini. Jadi besar kemungkinan akan ditambah jumlah petugas yang disebar di seluruh area stasiun Manggarai ini. Saya sampai di lantai 3 di mana kereta atas jurusan Bogor Jakarta Kota dan juga Jakarta Kota yang ke Bogor melintas. Namun dari ketinggian ini kita bisa melihat sekeliling stasiun Manggarai yang dikelilingi oleh perumahan dan juga dilatar belakangi gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Di bawah yang genteng merah itu sobat, itu adalah atap dari stasiun Manggarai yang lama, dan di lapis kedua yang genteng biru merah tua itu adalah stasiun Manggarai lama. Di kejauhan yang gedung warna-warni itu tampak rumah susun Pramuka City ya, Hotel Sentral dan yang lainnya. Di bangunan atas ini masih dikerjakan finishing berupa pemasangan bangku-bangku utility publik. Tapi secara keseluruhan sudah bisa dibilang selesai. Bangunannya cukup megah dan saya sebagai warga Jakarta cukup bangga. Setiap hari Jakarta terus berbenah dengan cukup indah, bersih, dan nyaman sesuai dengan moto DKI Jakarta, yaitu bahagia, cantik kotanya, bahagia warganya.
Sekian dulu sobat tayangan tentang stasiun Manggarai yang baru. Beberapa hari ke depan saya akan mencoba kembali ke sini di waktu malam agar bisa melihat keindahan yang bisa dilihat dari gedung lantai 3 stasiun Manggarai yang baru ini, gedung-gedung pencakar langit Kota Jakarta. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Salam.